Hai korang, assalamualaikum, selamat petang. Sekarang pukul 4, Arnis dengan Faisal dan juga Ziana pergi ke bazar yang ada di Shah Alam. Tapi beratur gila, padahal ini masih awal, pukul 4, tapi orang udah ramai. Tadi Arnis udah lalu, parking pun udah habis sampai hujung sana. Wah, udah double line pula. So hopefully Arnis dapat parking, tapi jalan pun oke lah, alhamdulillah. Double line. Panas Ziat, sekejap sayang. Akhirnya kita parking di mana ini? Oh, ada orang parkir belakang. Jauh sangat daripada si PKNS, kita kena jalan beberapa meter ke sana dan ini masih panas. Kulit di dalam tak sesak sangat. Patuh SOP, Anis pakai mask, sanitizer dan lain-lain sebagainya. Masing-masing jaga diri lah ya. Karena mungkin masing-masing pun rindu pergi bazar. Arnis sih sebetulnya tak nak pergi bazar, tapi Faisal yang nak pergi bazar. Karena Aris tuh malas beratur, malas yang sesak-sesak macam tuh. Belah kita follow Faisal aja. Hari ini, hari Faisal. Padahal ini kan masih awal Ramadan dan masih siang, tapi orang Malaysia nih luar biasa. Salut, salut. Panas, jadi kita pakai payung. Tuh kan, dah orang-orang dah balik daripada bazar. Kita baru nak sampai. Hei, orang nampak nih, ini belum double line ya, nanti sekejap lagi double line ke triple sana. Tutup jalan sekali. Orang sampai ada yang bawa stroller. Stroller. Aduh, 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 aduh. Sorry, sorry. Dekat depan tempat orang loh. Kita masuk di pintu sana. Kena scan dengan cek suhu dulu. Belum apa-apa, udah berpeluh. Udah penat. Ini ya? Oh, sini pintu masuknya. Tadi kita salah jalan, korang. Kan? Karena belum tahu lagi nak makan apa, nak beli makanan apa. Oke, kita cross. Cross, 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 cross. Hai, kena beratur ke sini korang. Ingat kan tak ramai. Panjangnya beratur. You sure, Faisal? Betul. You sure? Panjang. Are you sure? Tak lalu eh. Ingat kan Anis tak ramai, ternyata ada sampai hujung sana. Ya, datang deh. Tapi bazar di Shah Alam PKNS ini memang panjang, banyak gila kedai, kedai apa namanya? Kemah dia. Yang sebelah sini, sebelah kanan juga tadi ada. Halo, mampu tengok aja dari luar nih, tak boleh masuk. Kita menuju ke kereta karena kita tak jadi masuk dan ramai orang juga yang tak jadi masuk karena beratur dia tuh gila sampai berapa meter ada kok sampai ke galeri Shah Alam sana tuh. Faisal tak nak. Arnis tadi dah cakap dah, mesti ramai. Even sekarang ini masih awal pukul 4. Mesti deh. Orang pun kan weekend, cuti. Jadi mereka pun datang awal. Tapi Faisal still nak juga pergi bazar. It's okay. Tak apa, kita pergi ke cadangan lain. Tak tahu lagi nak beli apa, nak makan apa, nak pergi kemana. Karena Arnis pikir, Arnis rasa bazar mana-mana pun sekarang ini akan ramai. Sian Ziat panas. Payung. Ada payung kapan ini? Tepat. Depan dia. Tujuk depan. Kenapa? Belakang aja lah. Susah mami nak masuk. Tuh kan, masih ramai orang yang datang. Aku nak, Arnis rasa nak bagi tahu orang semua nih. Jangan pergi bazar lah, beratur sampai panjang gitu. Kesian dia orang cari parking susah, penat-penat jalan kaki panjang. Ada. Macam sayang, ha? Still nak masuk bazar? Aduh ya. Korang kompak makan apa Syah? Korang puasa ke tak? Hai korang. Ada setengah shop dekat Central ICT. This is first time Anis pergi ke Central ICT. Shop gila, banyak makanan kat sini. Jumpa kedai ini yang Anis nak daripada IG selalu tengok. So sekarang udah jumpa. Rasanya Anis nak berbuka dengan ini je. Finally kita nak order makanan dekat Myeongdong Tteokbokki ini.
Faisal yang order. Arnes jaga Zian. Sebab masih lama, sekarang pukul 5, jadi kita nak jalan-jalan dulu aja dekat sini. Hai, Bib. Nasib baik di sini tuh kayak ada taman dan air pacut macam tuh, so Zian daripada lama menunggu, kita tengok dulu fish ya, sayang. Fish. Oh, terharu. Zian, fish. Wow, banyaknya fish. Ya. Banyak ya? Happy? Fish? Fish? Iya, fish. Orange ya? Banyak ya? 1, 2, 3. Halo? Ayah, aku di tempat air tadi ya. Oke, bye. Dia cakap ish, 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 ish. Iya, tadi ada air ya? Ada, di atas ya? Ada. Tak, tak ada. Loh, tadi ada keluar nih, rugi lah. Oh. Mungkin berapa menit sekali kot? Oh, air keluar. Yes. Yes. Jam, jam. Terlalu dekat lah, jadi dia takut. Akhirnya setelah tadi order makanan dan booking tempat, Arnis kan ada masuk 1-2 jam lagi, jadi kita orang bawa Ziad main ke Kid Zona, apa namanya nih. Kita budak-budak main lah, this is first time, gelap. This is first time Arnis bawa Ziad pergi ke tempat main macam nih. Yo yo yo, mandi bola lah, ada pretend play. Yeay. Yuk, mami taro. Banyak ya, banyak balloon ya, banyak bola ya. Yeay, Ziad suka. Wuih, beraninya. Dia coba tangkap balon yang kuning tuh. Ambil, ambil. Usaha, usaha, usaha. Ya, yeah. Good job. Aduh, lagi sikit lagi, sikit lagi. Terus, sikit lagi. Terus, sikit lagi. Ala, 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 sikit lagi. Longsor. Naik lagi, naik, naik, naik. Ya. Naik. Terus, terus. Terus. Dia mulai kesal, dia mulai kesal. Turun, pegang. Turunnya berdiri dong, nak. Berdiri, slow-slow. Pegang ya. Pegang. Pandai. Kamulah main benda lain. Ya, shock lah dengan bola. Ya. If you happy and you know it's like... tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Yeah.
If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know and you really want to show it, if you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, stomp your feet. Ikut di sana pre-temporary hospital, kitchen house, supermarket, fire department, and ice cream. Banyak lagi lah di sana. Sana tempat penitipan store dengan kasur. Masih baik Arnis dengan Zia tuh pakai stocking daripada rumah. Jadi kita orang tak payah beli dekat counter tadi depan tuh. Ya, terus. Di tinggi nih, tapi Zia nih berani nak try. Asal Arnis jaga aja, so kena hati-hati. Terus, masuk, pandai. Sekarang Zia nak masak orang. Masak apa sayang? Oh, itu sendok. Ya, masak. Oh, tengok singki, picit. Ada airnya tak? Pandai. Gak ada airnya sayang. Tambahkan air lagi, pandai. Oh, ini microwave ya Allah, comel. Tutup microwave-nya, panas. Tuh, ada apa tuh? Sayuran. Mami baru shopping nih, tuh. Banyak ya? Oh, angkat, ya, angkat. Angkat. Pandai. Simpan, pandai. Bawa. Dapur Ziad. Apa itu? Orange. Apple. Dah potong. Slow. Mana bicycle ya? Bagus untuk sensori dia. ya, tekan sayang. Aris geli sumpah deh. Iya banyak banget. Tapi dia tak geli dia. Bagus, good job. Pandai. Kasihan Faisal, kalau lah tak puasa kan dia boleh ngerokok lah, boleh makan ke. Dia jadi main game, jadi keluar sana. Kami berdiri, tak ada bangku, tak ada kursi. Faisal kasihan, nggak masuk, tapi kita boleh. Nah, ada anak lagi satu, jadi boleh masuk. Nah, jam buat malam ini, kan Anis dia tak berani, ternyata dia berani. Terus, wah, iya lagi. Wah, waduh. Thank you.
ding 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 joget ding 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 joget dia. Iya, ada balloon ya, banyak balloon ya. Color blue, purple, orange, yellow, pink, red ya. Banyak ya? Iya. Balloon ya? Tengah dekat tandas anak-anak orang dia nak tukar baju, cuci tangan, cuci semua sebab kan udah habis main. Nanti dulu atuh sayang, lapar ya, Nak. Happy. Are you happy? Kita udah sampai di kedai makan. Tadi Mas Arif pergi ke Western. Faisal ambil sampel si Pokoni dan Jen suka. Dari tadi makan, Jen. Ada 3 bungkus Jen makan. Ya makan dulu yang ada dalam mulut. Nanti Mami bagi. Atau Jen ambil sendiri dalam sini ya. Sedap ya, karamel. Rasa karamel. Kejap lagi Jen makan nasi dengan Mami. Tadi Mami beli beras gigi untuk Zia. Besok beras gigi ya. Beras gigi Zia ke rumah udah rusak. Kita beli minum untuk Zia karena air botol Zia udah habis. Kasih Pan I. Ada ke minum. Jadi Anis tanah bawa Zia pergi ke tempat main macam itu. Tengah musim pandemi macam ini. Tapi tadi tuh ada masker kan. Dan yang kedua tuh untuk Zia tuh bagus. Dia boleh bermain sana sini. Dia boleh panjat lah untuk sensori dia. Tadi untuk first time Anis happy abis pun tumpang happy. Sebab first time masuk tempat-tempat macam. Kalau Anis mau tumpang main sekali. Anis kan kecil ya. Jadi semua benda boleh Anis naik gitu. Kita nak berbuka puasa dulu untuk orang. Selamat berbuka puasa. Hari ini berbuka dengan menu makanan Korea bersama Pak Sejun. Sekarang kita dah sampai. Ini Anis punya. Dessert ke apa side dish lah ya. Minuman Faisa punya. Selamat berbuka puasa untuk orang semua. Sudah setengah berbuka puasa. Ini sedap. Ini Anis suka masam gitu. Ini sedap ikan bilis je. Ramen dia sedap. Apalagi chickennya tadi dah habis. Air minum dia sedap, semua sedap. Ani suka ini setelah Sukia. Sukia number one. Sukia number one, ini number dua. Ini belum rasa lagi, tapi dah cubit-cubit untuk Zia tadi. Tarik. Enggak, udah sejuk. Udah sejuk. Terus panas-panas ya? Tapi banyak cheese dia. Cheese aja. Kimbab ini sedap, Ani suka, tapi panas kenyang jadi bawa balik deh. Iya, duduknya di belakang dengan Mami. Dari LG sampai ke B3 parking nih. Faisal bawa solar karena tak ada lift dekat B3 nih. Dan Aris dukung Zia deh. That's why ini agak payah. Sama Zi. Masuk. Jom. Jangan ada letak kasut tuh. Tengah-tengah tunggu Faisal merokok di luar sana. So bukan tak ada lift ya. Ada lift mungkin di sebelah sana. Dan Arnis parking tuh tepat di pintu masuk. Jadi kalau nak naik lift pun mungkin Arnis harus pusing, harus jalan jauh lagi. So Arnis dengan Faisal malas. Jadi ya udahlah. Angkat stroller, Arnis dukung Ziad. Ini first time Arnis pergi ke Central ICT puas hati. Sebuahnya kedai makanan yang mungkin Arnis baru jumpa dan tak ada dekat AOI. Wah nak Nina tuh. Tapi insyaallah next time datang lagi. Nak coba makan makanan lain lagi. Tak ada rezeki hari ini untuk pergi ke bazar Ramadan. Nanti-nantilah kalau sepi, tak ramai orang sangat, Arnis mungkin akan pergi ke bazar. Kalau dekat rumah pun ada lah bazar Ramadan dekat rumah Arnis. Cumannya ya mungkin Faisal nak lain sikit lah. Balik ke rumah, thank you so much korang yang dah tengok vlog kali ini. Orang bandar ni ya pergi mana lagi, mau lagi. Faisal tengah bayar parking and korang thank you, bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.